Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi. Selamat pagi menjelang siang. Berikut ini kita unboxing dari Mega Mobile. Ini MM kodenya. Isinya phone holder, stand holder, lipat. Tuh ya, ada gini-ginian lah ya. Nah, ini harga-harganya. Stand holdernya 6.700, dompet tuh ada dompet headset tuh 3.400, lampu USB 900. Ada stand holder juga harganya 500 perak tuh. Ini kemarin kayaknya flash sale nih. Oke. Kemasannya seperti biasa menggunakan plastik hitam, plastik marketplace. Kita ada tulisannya wajib video unboxing. Kita langsung lepas, langsung gunting saja. Wow, udah mulai terlihat nih dompet headsetnya. Wow, dompet headsetnya seperti ini, warna orange. Kita lihat dulu iklannya. Dompet headset, bateraiku sudah mau habis ya. Ini harus dilipat dulu nih. Ini soalnya ini dia lipatnya keluar nih, jadi kondisi saat dikirim tuh dia tidak dibungkus ya, jadi dilepas gitu mungkin biar banyak muatnya kayaknya. Ini dompet headset nih warna orange. Kayak gini. Ini iklannya seperti ini. Sini nggak ada ukurannya ya. Oh, ada light. Live-nya saya matiin dulu ya. Oh, ini ada 7x7x2 ukurannya. Ini. Dalamnya ada giniannya. Lumayan lah buat headset. Supaya nggak ketindih-tindih. Berikutnya kita buka lagi. Nah, ini dia yang warna pink. Ini cukup berat ininya. Tada. Wah, eksklusif bahannya nih. Materialnya bagus. Wih, ada kacanya. Terus begini nanti dia tuh. Wih, ada kacanya tuh. Ini cocok buat anak cewek nih. Kebetulan emang ini bukan buat saya, buat anak saya yang cewek yang kecil. Iklannya mana? Kita buka dulu iklannya. Stand holder lipat. Wah, keren, dapat dilipat seperti ini. Ya. Videonya muncul, gambarnya nggak muncul. Dimana-mana harusnya gambarnya dulu yang muncul. Ini videonya dulu yang muncul ya. Ada kacanya tuh, bisa buat dandan. Ini bisa dinaikin nggak? Wah, bisa dinaikin ternyata. Seperti ini. Cekrik. Dituruninnya gimana? Pencet kayaknya ini ininya. Tuh. Sambil didorong gua. Keras. Nah, turun. Cik. Nah, posisi seperti ini ininya. Materialnya plastik ya, tapi dia cukup mungkin berat di sini nih. Ininya bukan plastik nih, ini kayak campuran gitu ya, campuran logam. Cekrik. Bisa dinaikin nggak? Bisa dong. Cekrik. Nah, seperti ini naiknya. Jadi nanti posisinya begini. Wih, kuat karena dia kan cukup berat. Jadi kuat menahan nopang gitu. Menopang beban ini apa namanya? Handphone ini. hebat keren ya. Daripada beli yang 500 nih, kita bandingkan yang 500 perak nih. Oh ya, apalagi barangnya. Wah, ya, ininya nggak ada. Oh, ini dia di dalam sih ini kayaknya. Apa ini? Oh,
dia. Oh, yang 500 perak seperti ini. Ternyata dia cuman sesimpel ini. Diginiin doang. Cekrik. Dah, gini tuh. Dan ini USB, USB charge. Nyala nggak ini? Oh, ada dua. Wah, nggak tahu nih yang putih yang mana, yang ini yang mana. Warm white sama white. Kayaknya ini yang warm white nih. Soalnya ada kuning-kuningnya di dalamnya. Tuh, beda ya. Bisa dibuka nggak? Keras. Ini nyolokinnya gimana ya? Ini harus pakai charger kayaknya. Saya nggak punya charger di bawah chargernya. Sebentar, kita tes dulu. Nih, charger, cekrik. Nih, charger juga cekrik. Nah, sekarang kita colok ya. Wow, nyala. Cukup terang. Wow, nyala dua-duanya ya. Terang juga nih men. Yes. Nah, ini phone chargernya, phone charger yang apa sih namanya, sangat minimalis. Cekrik. Ini buat, ini bisa diselipin. Oh, yang penting bisa buat berdiriin kan. Ya, judulnya kan stand charger ya, bisa nge-stand lah. Oke, demikian hasil unboxingnya. Terima kasih atas kirimannya. Kita dan semuanya cuma 12.790. Kita konfirmasi. Cikrik. Oke, sekarang kita foto-foto dulu. Cekrik. Cekrik. Wah, ininya agak sulit nih ini. Ini didorong nih. Didorong pakai kuku ini. Cekrik. Oke. Oke. Loading. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.